sebagai ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Esa atas musibah yang menimpa Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Dengan kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Banjar bersama Forum Da'i Muda Indonesia Kabupaten Banjar laksanakan pembacaan burdah keliling Senin malam. Pembacaan burdah yang diikuti ribuan santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini dipimpin oleh Kiai Haji Supian, dimulai dari Mahligai Sultan Adam menempuh rute jalan protokol Kota Martapura dan kembali ke garis awal. Menurut Ketua DPC FKDMI Banjar Jam'an, selain meminta rahmat kepada Tuhan, kegiatan burdah keliling juga sebagai bentuk pelestarian budaya Islam yang harus terus dilestarikan. Maka dengan adanya kegiatan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diantaranya hujan rahmatlah di daerah kita di Kabupaten Banjar, dan juga supaya kita menjaga tradisi daerah kita yaitu dengan membaca burdah keliling. Acara hari ini burdah keliling. Agar kita diselamatkan dari segala bencana, terutama bencana kebakaran, baik kebakaran rumah. Pembacaan selawat burdah ini diyakini sebagai doa pendingin dan keselamatan dengan harapan agar Kabupaten Banjar segera diturunkan hujan atas kemarau panjang serta kebakaran hutan dan lahan yang melanda. Dari Kabupaten Banjar, Jenny Hamidi, Banuhati.com melaporkan.